Kali ini adalah kehamilan sudah pada penghujung kehamilan pada trimester terakhir, trimester ketiga, di mana kebetulan kita masih juga bisa melihat wajah janin dengan detail. Jadi kita coba untuk mengamati kondisi janin kembali pada akhir trimester ketiga menjelang persalinan. Di sini kita masih bisa melihat profil wajah dengan sangat jelas. Andai memang tidak ada yang menutupi muka bayi dari bagian tubuhnya, ini terlihat janin masih bisa kita amati dengan sangat jelas. Biasanya sudah masuk ke rongga panggul, telungkup, jadi kita sudah tidak bisa memantau wajahnya lagi. Nah, di sini kita bisa melihat hidung, lubang hidung, bibir, mata yang terlihat dengan sangat jelas. Terlihat profil wajah janin bisa tersenyum. Nah, ini gray masking, jadi dia menggerakkan seluruh profil otot wajahnya, menunjukkan fungsi dari otot-otot fasial wajah itu berjalan dengan baik. Nah, kita bisa mengamati tulang hidung pada bayi, terlihat bayi minum. Di sini ada tulang hidung bayi yang terlihat normal. Nah, sekali lagi kita coba. Nah, ini adalah profil wajah pada trimester akhir. Tampak tali pusat menutupi separuh dari wajah samping kanan. Karena kadang posisi bayi juga tempatnya sudah sangat terbatas menjelang akhir-akhir kehamilan, jadi cukup sulit untuk memantau profil wajah pada minggu ini. Sebenarnya ini ada tali pusat, kemudian kita harus mengamati aliran darah yang mengalir pada bayi. Nah, di sini kita bisa mengukur aliran darah tali pusat untuk melihat aliran darah, arus darah yang masuk dari plasenta mengalir ke bayi, masuk ke dalam bagian dari tali pusat itu normal. Nah, ini adalah kelamin, masih bisa terlihat cukup jelas. Sayangnya tangan seringkali menutupi bagian kelamin untuk kita amati. Nah, ini kita coba ambil untuk kita lihat. Nah, ini adalah kelamin bayi laki-laki. Kebetulan tangannya kelihatan seperti mau memegang. Ini adalah jempol tangan. Ini bagian kelamin dari bayi laki-laki ya. Ini jempol tangan dan ini tangan bayi yang lain. Jari-jarinya seolah-olah lagi mau megang. Ya, jadi kelamin laki-laki dengan jelas kita bisa lihat. Kemudian kita lakukan pengukuran biometri standar pada trimester 3 ini.
34 minggu, jadi kita bisa mengukur keseluruhan. Nah, kemudian kita bisa tampilkan profil wajah janin kembali. Ini fase aktif dari bayi, kelihatan kakinya menendang ke arah dahi. Tadi kita tidak melihat ada kaki yang naik, sekarang kakinya bisa masuk menuju ke atas. Jadi ini adalah profil wajah yang masih bisa kita lihat pada akhir penghujung trimester ketiga menjelang persalinan. Kita masih bisa melihat wajah dengan sangat jelas.